Sarah, Bandung. Kalau sampai Nisa berdiri, ikut berdendang, ikut joget-joget, kayaknya sih hasilnya bagus nih kayaknya ya. Ini baru Sarah. Ini udah kayak panggungnya Sarah dan dia nguasain semuanya, keren. Terima kasih. Nisa menikmati banget. Hari Jumat kemarin lagi Sarah nyanyi, kamu senderan, aja males. Sekarang ikut berdendang. Bagus ya penampilannya ya. Wah keren, gak bisa ngomong apa-apa udah Sarah. The best. Asik. Gimana menurut juri? Apa sih silakan? Iya ini jauh-jauh dari apa namanya yang kita lihat kemarin gitu loh. Ini ya kayak gini kita pengen apa namanya... pengen lihat sebenarnya, kita tuh pengen disuguhin yang seperti ini apalagi grand final. Oke. Jadi saya kira kalaupun harus menilai ini bagus banget malah. Saya tadi pengen berdiri juga, pengen standing applause juga. Gitu kan. Tadi Sarah begini-begini tuh nggak lagi nyontek kan? Oh enggak ya. Aduh. Kemarin begini kan. Sekarang ceri kayak kalau gini-gini ya. Tapi jangan seneng dulu, kita masih ada 3 lagi yang juga pastinya. Betul. Juga tampilannya. Tapi at least vibe-nya dimulai dengan baik. Ini buat opening top banget. Oke lah ya. Saya malah ada ini sudut pandang lain ya. Seharusnya grand finalis memang seperti ini. Jadi memberikan nuansa baru. Lihat. Ini tuh pesennya Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau di Arab ekspresinya seperti itu. Di Indonesia ekspresinya lain lagi. Ini di Barat ekspresinya lain lagi nih lagu-lagu. Bener lagu-lagu religi itu sebetulnya kalau kita lihat lihat tadi agak-agak blues ya, black musicnya ada ya, dari improvnya gitu. Jadi betul. Itu aja drummernya mestinya 2 ketukan jadi 3 ketukan. Iya kan? Keren. Jadi emang musik religi itu bisa dimasukin ke elemen musik apa aja. Iya benar. Paduannya apa aja. Teis juga happy ya. Happy. Mudah-mudahan 3 peserta yang lain akan mengikuti. Yeah. Biasanya kalau awalnya baik, mudah-mudahan ke belakangnya baik. Yeah. Gitu. Paling nggak dikomentarin mukanya Sarah nggak senyum begini nih. Iya. Adika, ini ya memang ya. Kalau orang Indonesia tuh hebatnya begini, nyanyi lagu Arab banget, nyanyi lagu Inggris banget gitu ya. Bisa begitu ya ternyata. Biar Sarah makin happy, ini ada video dukungan yang dikirim langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Ridwan Kamil untuk warganya nih, Sarah dari Bandung. Mari kita lihat sama-sama. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat mendukung Sarah yang menjadi finalis di acara Voice of Ramadan GTV. Mudah-mudahan menang, mengharumkan nama Jawa Barat dan didukung oleh jutaan warga Jawa Barat. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Ridwan Kamil, itu kameranya yang goyang-goyang apa jembatannya goyang-goyang? Jembatannya goyang tapi Pak Gub tetap stay loh, oke loh, stabil. Berarti sering yoga tuh biasanya. Terima kasih atas video dukungannya untuk Sarah. Sarah juga congrats ya, nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa, ada peluang untuk jadi juara atau tidak. Yang jelas pasti hatinya Sarah ini jauh lebih lega. After tampil, nanti hasilnya dipasrahkan sama keputusan juri. Terima kasih untuk Sarah Bandung. Silakan.